pasir manual mas ya, yang lagi beraktivitas. Nekat banget orang ini, ban betul-betul sudah lahar nih semua. Ini ludes dan itu banjirnya semua. Ini tuh juga di atas tuh, itu yang ke arah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Jenderal Alfak Ngawa. Sekarang di jembatan Sukoban ya, atau tepatnya di aliran lahar Gunung Sekiru ya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih buat seluruh subscriber Alfak Ngawa yang telah mensupport saat ini sampai saat ini. Mudah-mudahan kalian semua sehat, selalu dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang saya ada di aliran lahar Gunung Sekiru, dan di bawah ada penambang pasir manual mas ya, yang lagi beraktivitas itu. Dan kebetulan sekarang ini banjir lahar mas, cuman ini lahar hujan ya, yang dari Corah Kobohan atau dari atas mas bro ya, dari Tol Cikali. Kayak ginilah situasi kondisi saat ini ya. Dulu yang di sini ini broncong, cuman sekarang sudah ludes ya, dihantam banjir lahar Gunung Sekiru. Jadi aliran ini sudah melebar ya, yang di bawah jembatan Gradak Perak. Dan bisa dilihat nih. Ini tebing broncong yang di sini mas bro ya, yang di sini sudah habis ya, yang di sini lah ini habis sudah. Ya kayak ginilah situasi saat ini ya, di bawahnya jembatan Gradak Perak atau jembatan Besuk. Sekarang saat ini sudah jam 17 ya, sudah adzan maghrib mas bro, sudah maghrib ya. Dan bisa lihat kabutnya di atas, dan di bawahnya itu masih ada penambang pasir, dan di sana juga masih banyak mas bro para penambangnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya mas bro ya, agar channel Alfak Ngawa semakin semangat, semakin giat dalam mengupload, menyajikan informasi di seputaran Gradak Perak dan di aliran lahar Gunung Sekiru. Sebenarnya saya mau ke bawah, cuman karena sudah malam mas bro. Kalau di atas itu warung ya, warung yang ada di jalan ke arah jembatan Gradak Perak mas bro, dan jembatannya itu ya. Ini saya mau ke bawah mas bro, cuman ini masih ada truk juga ini. Ini saya mau ke bawah, cuman ini karena sudah maghrib ya, jadi kita di atas aja. Nah ini, kalau ke bawah kita lewat sana bisa. Nah itu broncong ini, nah ini sudah ludes maksudnya, habis. Ludes dan itu banjirnya semua, lumayan deras juga ya ini. Ini saya posisi dari atas nih, jaraknya ke bawah sekitar 20 meter dari saya berdiri.
kan itu enggak di atas tuh, itu yang ke arah ini. Sudah maghrib, saya masih di sini ya. Ini para penambang pasir manual. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena sudah maghrib ini, saya mau pulang ini. Dan kebetulan di sana di atas tuh ada teman saya juga lagi ngevlog. Itu yang punya Eric Casper. Yang punya Eric. Ini para penambang pasir, para pembawa butiran emas hitam ya. Sumpah, ini mas bro, nekat banget orang ini. Padahal betul-betul sudah lahar ini mas bro. Ya mudah-mudahan sehat ya. Oke, kita pulang dulu mas bro ya. Ini karena sudah hampir maghrib semua. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar channel Infok Nawa ini selalu semangat ya, dan juga biar cepat ya, karena sudah sedikit lagi ya. Mohon dukungannya seperti di bawah sini ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang.